Kalau rumah kurang terang, larinya ke PLN. Kalau lampu mobil nggak terang, datang aja John ke Berkah Auto MGK. Kita pakai produk-produk AS. Nah ini John, ya seperti biasa John, sudah sering kali ku ceritakan dia. Watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him. John, assalamualaikum John, selamat berjumpa maning John. Seperti biasa ya John, dengan kita tim YouTube channel beserta kru, jangan kru. Kalau kru itu bahasanya seru, waduh nggak pantas dengan tim aja John. Alhamdulillah dengan tim kita Berkah Auto bersama Iwa Enak, Mas Faisal dan yang lain-lain seperti tim kompresor kreator, bukan kompresor, masa tim kompresor, tim kreator Mas Fawas yang paling icikir. Oke John, alhamdulillah John, hari ini kita kedatangan satu unit lagi seperti biasa mereview tentang aksesoris mobil terlengkap di dunia nyata ataupun di dunia tidak nyata. Hari ini saya akan upload di mobil Mercy tahun 2008, tapi kebetulan grillnya sudah diganti. Kalau grill yang original Mercy itu dia masih segitiga seperti ini ya. Nah ini yang originalnya dia masih krom garis tiga, masih tidur. Sekarang udah diganti yang model logo besar dan garis krumnya cuma satu. Keluhannya si Mercy biasa John, dia keluhannya itu biasanya di bagian lampu penerangan jalan. Kalau mobil butuh kalau rumah kurang terang, larinya ke PLN. Kalau lampu mobil nggak terang, datang aja John ke Berkah Auto MGK. Kita pakai produk-produk AS. Yo, biar nggak lama-lama kita langsung oprek keluhan dari mobil Mercy itu. Tadi bapaknya sudah ngomong, sudah saya tak bandingin. Nanti si John lihat, dibandingin John, lampu yang originalnya seperti apa, lampu yang akan kita pasang seperti apa. Dengan produk saya, produk AS, projector bilet ukurannya 3 in, yang originalnya masih halogen, tipenya H7. Yuk, biar gak lama-lama, jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel kita yang masih pemula. Kita ini masih pemula ya John, jangan mengejar yang mati-matian yang untuk tidak dibawa mati. Carilah yang mati-matian untuk dibawa mati John, kata Gus Ikdam. ST nyel gitu John, yo. Biar gak lama-lama, langsung tonton proses pembongkaran. Nanti akan saya videokan lampu yang lama kenapa tidak terang. Ya seperti itu, yuk kasih musik dulu John, let's go John. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Nah ini John, ya seperti biasa John, sudah sering kali ku ceritakan dia. Itu John, jadi lampu originalnya Mercy itu seperti ini John. Ini lampu bawaan dari mobil tersebut. Di bagian lensanya sangat imut-imut, tapi ini nyalanya amit-amit. Mobil Mercy loh, mobil premium ya.
isinya mobil premium, tapi isinya jangan premium, isinya Pertamax, coy. Nah, ini keluhan di Mercy biasa, dia tipe bolamnya yang tadi saya bilang tipenya masih tipe halogen H7. Dia sistem bolamnya seperti ini, masuk ke dalam, trot, itu John ya. Lalu pencahayaannya di dalam reflektor sininya, John. Jadi walaupun diganti bohlam yang 100 watt, diganti bohlam yang 50 watt, memang dia akan kelihatan putih dan terang. Tapi sebenarnya tidak terang, hanya mantul cahayanya aja, John. Jadi saran dari saya itu mendingan diganti proyektor satu gelundung seperti ini. Tapi tipe bohlamnya sudah LED permanen, makanya disebut bilet. Dia LED-nya permanen, tidak bisa dibongkar pasang lampunya. Setelah kita proses pemasangan lampu di dalam headlamp, itu disetel tinggi rendahnya dan posisi miringnya, jadi supaya nanti pada saat finishingnya dia akan sejajar ya, John ya. Yang kedua nanti di bagian lampu kecil. Nah, ini lampu kecilnya masih kuning, nanti juga kita akan saya tak ganti warna putih juga biar sejajar. Jangan khawatir tidak tembus hujan, John, sangat kelihatan tembus kabut, tapi di Indonesia kan nggak ada kabut ya, paling kabut itu kagak butuh kabut. Tapi kalau lampu ini di Indonesia kabut masih kelihatan, sangat terang sekali dibanding yang original ya. Yuk, sekarang lagi setting lampu untuk setel kiri kanan tinggi rendahnya, langsung finishing di area kerja bersama. Lanjut, John. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Oke, John, alhamdulillah, John, sudah selesai nih, John, pemasangan proyektor Mercy C200 2010, alhamdulillah. Oh, 2008, ya kurang 2 gak apa-apalah, kalau sebuahnya 2 rakaat, 2008 ke 2010 berarti kurang 2, John. Oke, John, alhamdulillah, John, pemasangan Mercy sudah selesai seperti ini fisiknya, tidak ada yang rubah, hanya lebih kinclong lagi ya, seperti itu. Yang original pun sama, ada proyektornya sebelah, hanya di bagian dalamnya yang standar diganti bohlam LED saja. Sama nomor 2 di bagian fog lamp juga sudah saya tak ganti yang model LED satu warna, warna kuning, John. Kebetulan fog lampnya itu sebenarnya bisa diganti yang putih, kuning, bisa tiga warna, cuman dia minta satu warna saja yang kuning. Yuk, biar nggak lama-lama, John, langsung kita lihat hasilnya seperti apa, John. Ini posisi di lampu kecilnya kebetulan sudah saya tak ganti warna putih. Kalau yang originalnya dia hanya warna kuning, ada dua mata, makanya sudah saya tak ganti putih. Yuk, kita sekarang tinggal cek di bagian lampu utamanya, John. Lampu utamanya ini lampu kecil, tinggal lampu gede. Nah, lampu gedenya itu sangat terang sekali dibanding yang originalnya. Sangat keren sekali pokoknya. Bukan hanya keren, tapi di pencahayaannya, John. Kelebihannya lagi, sekarang dia punya proyektor sudah bisa high beam, high low, dan high beam berfungsi. Tuh, sangat terang sekali ya. Kalau yang originalnya, dia itu high beamnya hanya di bagian sebelah dalamnya, di bohlamnya. Sedangkan proyektor yang originalnya, dia tidak bisa high beam, hanya bisa high low aja. Oke? Untuk posisi leveling, levelingnya juga di sini tetap masih fungsi, masih connect. Coba perhatiin di bagian sana, was, levelingnya dia bisa naik turun. Ini posisi paling tinggi ini, tak turunin lagi, tuh jalan dia. Kelihatan nggak? Kalau nggak pakai tatakan, was. Nih, kita cobain pakai tatakannya nih, John. Nah, biar kelihatan, John. Ini mau lihat bioskop. Jadi kalau mau lihat bioskop pakai ini aja nih, John. Biar kelihatan ya.
Tuh, dia sejajar rata, tidak bikin silo orang. Kecuali pada saat kita high beam nih. Tuh, kalau high beam, wih, oke. Kembali ke leveling down. Dia kebetulan sudah ada leveling bawaan dari mobil. Bisa turun, bisa juga naik tuh. Tuh, oke. Kelihatan ya, John ya? Tuh, oke John. Sementara hari ini saya share di mobil Mercedes-Benz pemasangan proyektor. Solawatin dulu, siapa tahu kita jadi beli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebeli mercy. Amin. Oke, John. Nanti tinggal kita upload lagi di bagian mobil Pajero dengan pemasangan lampu penyakit sama klakson dan aksesoris lainnya. Salam hormat dari tim Berkah Auto. Yang belum like, comment and subscribe, bantu subscribe untuk kemajuan channel kita yang masih pemula. Untuk wilayah di Jawa Tengah, boleh mampir ke workshop kami di Berkah Auto 2. Lokasi ada di Wonosobo, ada di Jawa Tengah. Untuk wilayah Jogja, Magelang, Purwokerto, boleh mampir ke workshop Berkah Auto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.